kita benar-benar belum bisa move on nih. Di tempat ini, kita masih mau nyobain beberapa menu yang gak kalah menarik sama menu-menu yang di awal tadi. Iya, betul banget. Ini ada Yin Yang Kongi, guys. Yin Yang Kongi adalah bubur ala khas ini. Isiannya ada char siu ayam, cakwe, pangsit goreng, dan yang gak ketinggalan untuk melengkapi, yaitu telur pitannya. Wih, kelihatannya aja udah bikin ngiler banget kan? Jadi gak sabar ya guys buat nyobain nih. Hayu, hayu kita cobain. Masih ada lagi nih, namanya Chicken Char Siu Chong Fan. Makanan ini kulitnya terbuat dari tepung beras yang diolah menjadi seperti kulit berwarna putih. Setelah itu diisi char siu ayamnya lalu digulung-gulung deh. Yang menemani Chong Fan ini ada Dragon Bread atau yang biasa dibilang dengan kumis atau jenggot naga. Lucu banget ya guys. Ini adalah bola-bola campuran ayam dan juga udang. Dan ada potongan kulit pangsit yang dijadikan si kumis naga tersebut. Terus digoreng hingga garing banget. Biar pas dimakan ada krenyes-krenyesnya gitu guys. Lanjutnya ada sup dumpling atau yang bisa disebut cisuan. Cisuan dumpling sup ini adalah dumpling yang berisi campuran ayam dan udang yang direbus lalu pas mau dimakan disiram black vinegar untuk menambahkan cita rasanya itu sendiri. Keren ya guys, pasti enak banget nih. Perut aku udah meronta-ronta nih guys, mari kita coba. Guys, masih di mana nih kita? Masih di Yin Yang Dim Sum Senopati. Ya kan, coba kalian lihat makanannya memang benar-benar classical Chinese. Iya, ini benar-benar so Chinese banget sih. So Chinese. Nah, yang sekarang depan mata kita adalah ini bubur ya. Tapi ya, ini buburnya itu bubur khas Yin Yang. Jadi mereka menamakannya adalah Yin Yang Konji. Konji. Ya. Lihat isiannya banyak banget, ada cakwe, terusnya juga ada telur pitan. Ini merah ayam apa? Char siu. Char siu, sama ada kayak keripik pangsit gitu loh guys. Iya. Cobain ya, yuk. Jujur Li, ini buburnya enak banget. Parah, 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 parah. Bikin lagi guys. Aku tuh kadang suka heran, dia walaupun cuma kayak nasinya doang, udah ada berasa kan? Udah berasa banget, I like it, you know? Iya. Bumbunya itu udah kayak banyak banget, tapi ini tetap bening. Kan biasanya kalau kita bikin bubur, itu kan kadang suka kasih rempah-rempah jadi kayak butek ya? Iya. Dia enggak, masih tetap bening, putih, tapi bersih. Putih bersih. Iya. Hayu. Ini makan buburnya pakai si telur pitan, guys. Jadi serasa seperti sultan nih, guys. Kalau aku memang sukanya tim nggak diaduk ya. Oh, kamu nggak suka diaduk? Nggak suka diaduk. Aku sukanya kayak atu-atu gitu. Jujur Li, ini satu kesatuan yang buat aku tuh endol, tuh endol, tak endol, endol. Guna. Bener-bener enak, 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 enak. Enak banget. Ini paling enak. Buat penghangat badan. Iya. Kalau nggak ada yang ngangetin, ya kan? Ngangetnya sama bubur. Ya, bubur, kesian amat lu. Nggak bener, kadang kita kalau misalnya lagi kayak hujan-hujan gitu, ya kan? Emang, emang, emang. Jadi meriang gitu, merindukan kasih sayang. Au! Makan bubur endu. Sumpah ini enak banget. Ini aku rekomen sih, aku rekomendasi. Padahal baru beberapa suap ya. Guys, tadi udah makanan apa itu? Tadi makanan pokok jatuhnya. Iya. Main kraus. Main course. Main kraus. Sekarang kita akan ada cemilan lagi. Iya, ini namanya adalah si jenggot naga. Langsung aja kita cobain guys. Mari mam. Kriuk dari kumis naga itu dapet banget. Rasanya pun juga sangat crunchy. Nah, kalau untuk isiannya sendiri di dalamnya itu ada udang. Dibalut sama beberapa kayak adonan ayam gitu guys, jadi kayak adonan bola-bola. Terusnya dibikin, ini sih kulit pangsit yang udah digunting-gunting, diiwir-iwir, terus digoreng. Ini benar-benar I like it, aku suka. Hayo, bismillahirrahmanirrahim. Ini sih ya guys, isi dari kumis naganya padet banget. Nah ini enaknya dipakein langsung chili oil. Nah, kalau aku kasih tahu ya mungkin yang di rumah bertanya-tanya dalamnya kayak apa. Rasanya itu lebih tahu sih kayak apa? Kayak isian yang tadi tuh
dimsum-dimsuman tadi ya? Dimsum, betul. Yang kayak si siomay, terus ini juga hakau gitu. Nah ini war namanya adalah chicken taryu songfan. Oh, biasanya kan putih kan? Terus itu lobak, kalau nggak udang-udang. Ini warna dia pakai charsu, jadi sedikit agak merah. Ini langsung aku sausin ya guys tuh. Cup-cup-cup. Emang enaknya tuh berkuah ya guys. Tinggal langsung kita icip. Hayu Mike. Yuk ah. Aku udah ngiler banget dicoba tuh. Rasa kuah dari chongfannya benar-benar gurih banget. Nah ini jujur rasanya tuh aku pikir kayak bakalan berantem gitu. Antara si ayam merahnya itu kan punya rasa sendiri. Karena dia kan manis kan? Iya kan, sama ya. Si kuahnya. Karena kuahnya kan tipikalnya lebih kayak ke asin dan juga gurih. Ternyata mereka jadi satu kesatuan ya gak sih? Soalnya gitu soy sauce-nya mereka tuh karena mungkin buat chongfan ya. Mm-hmm. Jadi memang gak dibikin sampai yang the real kecap asin gitu. Iya kayak yang light banget enggak ya? Iya. Enak sih guys. Emang gokil parah sih ya, makanan di sini benar-benar bikin kita mau makan terus. Nah guys, ini menu berikutnya namanya Sichuan Dumpling Soup. Sichuan Dumpling Soup. Sichuan. 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 Sichuan itu nama bumbunya, menunya. Nah tuh lihat ya, dumpling soup. Jadi kayak ada dumpling di dalam air gitu loh, di kayak black vinegar. Soup kayak gini nih, maksudnya apakah ini asin banget atau apa? I don't know. Kita cobain ya. That's aku right. Juga kepo banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini rasanya seger banget. Asyem, ya, pedes, asem. Gurih, semuanya menjadi satu. Kayak rasa cuka gitu loh guys, cuka hitam you know kan. Coba yuk kita cobain aja ya si dumplingnya langsung. Nih, kita coba dulu potelin. Kamu semuanya muat? Enggak, aku setengah gigit. Oh gigit setengah. Aku dipotel dulu ya. Ini dumplingnya akan kita cobain ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, mari imam. Coba kalau bumbunya sendiri menurut Anwar gimana? Kalau buat Anwar pribadi, mungkin karena aku baru nyobain pertama kali ya. Masih perkenalan. Jadi buat aku kuahnya tuh kayak asem banget. Iya. Si black vinegar-nya buat aku tuh keaseman ya. Kencang banget, rasanya kencang banget. Ya. Tapi jadi nggak boring loh guys. Jadi buat kalian tuh yang kayak mau makan, aduh mau makan yang segar-segar, kuah-kuah ini. Udah gitu sama apa chili flake-nya, si chili bubuk-bubuknya itu bener-bener yang kayak nambah rasa banget. Yes. Ya kan? Bener kan? Dumplingnya definisi bikin nyaman. Enyoy banget guys. Ini secara keseluruhan, menurut Anwar juga berapa? Kita sama-sama tebak. Ya. Adalah... 8! Dari tadi segmen awal mereka konsisten, mereka tidak turun. Betul. Segitu aja, 8 ya. Dan mereka mempunyai rasa buat aku sih yang memang benar-benar ciri khas banget. Dan ya. Ketika datang ke sini, memang benar-benar orang datang mau menikmati Chinese food yaitu dimsum. Yaudah kita makan lagi yuk. Ah.